Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta yang berpartisipasi pada webinar Aspek Keamanan Produk Kosmetika. Perkenalkan, saya Dewi yang akan menjadi MC pada webinar hari ini. Sebelum kami memulai webinar ini, kami ingin menginformasikan bahwa mikrofon dan video peserta telah kami nonaktifkan. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk para pembicara, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui Q&A box yang tertera pada layar Anda. Jika terdapat gangguan pada internet selama webinar berlangsung, mohon menunggu dan silakan masuk kembali ke link webinar. Sebelum memulai webinar, izinkan saya membacakan agenda acara pagi hari ini. Welcoming dan ketentuan giveaway program oleh MC. Pembukaan oleh moderator Ibu Gandesmita Tres Niansi dari PT Immortal Kosmetika Indonesia. Presentasi pertama oleh Bapak Arief Sumartono, Direktur PT Juara Kreatif Indonesia dengan topik memasarkan produk kosmetik tanpa overclaim aman. Presentasi kedua oleh Dr. Cesaria Ayunda dari Immortal Group dengan topik aspek keamanan produk kosmetika secara global. Sesi tanya jawab, kalimat penutup oleh moderator dan penutupan. Berikutnya, kami akan putarkan video pameran Cosmo Beauty Indonesia 2019. Company namanya Makeupan. Jadi aku datang hari ini ke sini karena pengen lihat banyak banget booth-booth tentang mereka yang nge-supply pembuatan barang-barang yang terkait sama jasa kecantikan, kayak misalnya untuk produk-produk salon ataupun produk-produk makeup yang pastinya tuh berkaitan sama bisnis aku. Ini hari pertama saya di sini, cukup beragam juga. Pemain-pemain di industri ini, jadi saya bisa tahu sebelum saya menelusuri lagi lebih lagi. Saya di sini sebagai trainer director dari Laserlash. Laser Lash ini bergerak di bidang eyelash extension dan juga lash filler yang baru diadakan di Indonesia. Kami memberikan supplies dan juga academy untuk para salon owners mengembangkan bisnis mereka. I started resort in the CBI in Vietnam. The ins free and it was really good and our booth was so popular and your CBI team, I still remember that Mr. Gary was really good and helped us a lot. And this time we are so excited to understand the Indonesian market. Mengucapkan selamat kepada Cosmo Beauty Indonesia, di mana untuk tahun ini penyelenggaraannya jauh lebih ramai, peserta stand-nya juga lebih banyak, dan tentunya tahun ini lebih sukses daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Demikian video singkat Cosmo Beauty Indonesia. Selanjutnya kami akan memutarkan video company profile dari PT Juara Kreatif Indonesia dan dilanjutkan dengan video company profile dari PT Immortal Kosmetika Indonesia. Musik.
Demikian video company profile dari PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmetica Indonesia. Webinar hari ini disponsori oleh PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmetica Indonesia. Sebelum memulai webinar, kami ingin menginformasikan bahwa akan ada giveaway dari PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmetica Indonesia untuk para peserta webinar. Akan ada hadiah menarik 3 macam voucher untuk pembelian produk dari Amarantin Signature, Riyadi Kosmetik, dan Terra Natura untuk seluruh peserta webinar hari ini. Kami juga akan menginformasikan ketentuan untuk peserta webinar yang akan berkesempatan mendapatkan hadiah 3 macam voucher dari PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmetica Indonesia, yaitu 1. Harus memfollow akun Instagram yang tertera pada layar Anda. Instagram Cosmo Beauty Indonesia, Instagram immortal.cosmetical, kemudian Instagram Amarantin Official, Instagram Amarantin Indonesia, kemudian Instagram Riyadi Kosmetik, dan Instagram terranatura.official. 2. E-voucher dan ketentuan penggunaan masing-masing voucher akan dikirimkan dan diinformasikan langsung oleh masing-masing admin Instagram @amarantinofficial, @amarantinindonesia, @riyadikosmetik, dan terranatura.official melalui DM Instagram. Selanjutnya, webinar hari ini akan dipandu oleh Ibu Gandesmita dari PT Immortal Cosmetica Indonesia sebagai moderator. Kepada Ibu Gandesmita untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Selamat pagi dan selamat datang untuk seluruh peserta webinar Cosmo Beauty bersama PT Juara Kreatif Indonesia dan Immortal Group hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Gandes dari PT Immortal Cosmetica Indonesia. Hari ini saya sebagai moderator yang akan memandu acara dan ngobrol banyak nih dengan para pembicara yang hadir. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti webinar, saya mau mengingatkan kembali bahwa seluruh peserta webinar berhak mendapatkan voucher belanja dengan total Rp75.000 untuk produk dengan 3 brand sekaligus. Caranya gampang banget, hanya dengan follow akun Instagram @amarantinindonesia, @amarantinofficial, @terranatura.official, dan @riyadikosmetics. Lalu screenshot untuk bukti bahwa kalian sudah memfollow akun tersebut dan DM ke masing-masing akun tersebut untuk mendapatkan vouchernya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena produk-produknya bagus banget. Oke, kita akan masuk ke acara inti webinar hari ini dengan topik yang sangat menarik, yakni aspek keamanan produk kosmetika. Nah, tentunya tidak hanya bagi para konsumen ya, tapi bagi para pengusaha di industri kosmetik sangat penting gitu untuk mengetahui dan memperhatikan aspek keamanan pada produk-produk kosmetik. Nah, di sisi lain, kata aman itu sendiri tidak dapat sembarang diklaim dalam komunikasi brand terhadap audiens maupun penggunanya. Nah, untuk lebih jelasnya, pembicara pertama kita akan membahasnya lebih lanjut. Pembicara yang pertama adalah Bapak Arief Sumartono, selaku Direktur PT Juara Kreatif Indonesia. Beliau telah berkecimpung di dunia marketing produk kosmetik selama belasan tahun, dan hari ini akan membahas mengenai bagaimana memasarkan produk kosmetika tanpa overklaim aman. Nah, kepada Bapak Arief, dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Bu Gandes atas waktu yang telah diluangkan. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mewakili PT Juara Kreatif Indonesia ingin memaparkan sedikit materi yang sepertinya sudah sangat familiar ya di para pelaku bisnis kosmetik, baik skincare, body care, dan seterusnya. Dengan tema memasarkan produk kosmetik tanpa overklaim aman. Jadi pagi hari ini saya nanti akan mungkin lebih banyak
ya sedikit mengulas ya, saya juga mengutip dari beberapa source, terutama dari regulatory seperti itu, terkait seperti apa sih bahasa iklan yang seharusnya kita sebagai brand owner kah, atau mungkin consultant, atau mungkin agency yang membesut satu brand, memberikan campaign ataupun komunikasi, mengkomunikasikan dari brand dan message yang kita miliki dengan mematuhi ataupun sesuai dengan ketentuan dari regulatory. Ya. Next, please. Sebelum kita masuk secara lebih dalam, pastinya kita juga ingin mengetahui dong apa sih definisi dari kosmetika sendiri. Jadi, kosmetika yang seperti Bapak-Ibu sekalian ketahui merupakan bahan atau sedian yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, dan seterusnya, atau gigi dan membran mukosa, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, dan melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Ya, jadi sekali lagi, definisi kosmetika, baik dari regulatory ataupun beberapa ahli yang lain menyampaikan seperti yang tadi saya paparkan, jelas di sana bahwasanya fungsinya adalah tidak untuk mengubah ya, ataupun seolah-olah dia menjadi satu regimen yang bisa mengobati seperti itu ya, karena nanti akan menjadi salah tafsir. Lanjut, seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwasanya kita nanti akan lebih banyak berdiskusi terkait dengan bagaimana sih kita mengkampanyekan produk yang kita miliki melalui sarana iklan. Kalau kita tahu saat sekarang banyak sekali aktivitas yang dilakukan ya untuk bagaimana kita memaksimalkan, mengkomunikasikan brand yang dimiliki oleh kita melalui berbagai macam channel. Di sini saya sampaikan sedikit terkait dengan iklan kosmetika merupakan keterangan ataupun pernyataan mengenai kosmetik dalam bentuk gambar, tulisan, dan bentuk lainnya yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran ataupun perdagangan kosmetik ya. Jadi saya yakin Bapak-Ibu sekalian di tim marketing masing-masing brand sudah sangat ahli ya, sudah sangat expert seperti itu terkait bagaimana mengkampanyekan iklan yang dimiliki ataupun yang merek yang Bapak-Ibu miliki, kemudian bagaimana sih kita membuat materi dari iklan tersebut sehingga tetap sesuai dengan kaidah yang berlaku. Next. Pastinya pada saat kita menyusun suatu iklan, kita tidak akan lepas dari yang namanya klaim. Ya. Pada saat kita menyusun satu klaim ini, tujuannya adalah untuk membuat satu usaha persuasif agar audiens menjadi tertarik ya, dan pada akhirnya menjadi konsumen dari merek yang kita miliki. Ya. Klaim pada produk kosmetika diatur oleh beberapa peraturan, terutama dari Badan POM ya, dalam rangka untuk melindungi konsumen dari informasi yang dikhawatirkan akan misleading seperti itu. Next, ya di sini juga saya sampaikan ketentuan iklan kosmetika secara umum. Saya sadur dari iklan kosmetika Badan POM tahun 2016. Ketentuan umum yang pertama adalah kosmetika dapat diiklankan jika sudah memiliki izin edar pasti ya, karena kalau dia belum mempunyai NIE, maka kita nggak bisa melakukan ataupun membuatkan, mengedarkan juga ya, membuat iklannya apalagi seperti itu. Dan ini yang sekarang menjadi concern juga dari para mungkin influencer, selebgram, KOL, dan yang lainnya terkait dengan bagaimana sih izin edar dari satu produk ataupun satu kosmetika yang dimiliki. Kemudian berikutnya adalah iklan kosmetika harus objektif, tidak menyesatkan dan juga lengkap. Ya.
Kemudian saya sampaikan juga beberapa ketentuan khusus. Yang pertama adalah, karena ini adalah produk kosmetika ataupun skincare, maka dia tidak diiklankan seolah-olah sebagai obat ya, dengan menggunakan kata mengobati, menyembuhkan, dan atau kata lain yang tujuannya adalah untuk mengobati penyakit. Karena sekali lagi ini adalah bukan obat, ini adalah produk kosmetika yang dari sisi ingredientnya pun juga berbeda. Meskipun ada beberapa yang mempunyai satu fungsi yang sama seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah tidak dikeluarkan seolah dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dan juga metabolisme tubuh ya. Kemudian tata susahnya adalah harus mendidik dan sesuai dengan norma kesusilaan yang ada. Jadi tetap kita harus ada norma-norma tertentu yang kita juga harus patuhi ya, karena pada saat kita membuat satu iklan yang konotasinya menjadi kurang baik, nanti juga akan berdampak terhadap brand ataupun merek yang kita miliki. Next. Kalau kita lihat, cukup banyak media iklan yang digunakan oleh para praktisi ataupun para brand owner saat sekarang ya, mulai dari yang media cetak, elektronik, kemudian ada juga media luar ruangan, kemudian yang lain-lainnya juga seperti itu. Ya. Kalau kita lihat di media cetak, banyak ya, saat sekarang kita juga masih menggunakan flyers, ya, leaflet, dan seterusnya untuk mengkampanyekan produk yang kita miliki. Misalnya kita melakukan suatu brand activation dan seterusnya, kita menyebarkan ataupun membagikan leaflet ataupun flyer itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah media elektronik. Ya, kalau kita ketahui saat sekarang banyak sekali channel-channel yang ada di media elektronik itu ya, mulai dari TVC, kemudian kita juga bisa melakukan built-in dengan TVC ataupun program tertentu yang ada di yang ada di satu program yang dimiliki oleh televisi seperti itu. Nah, kemudian yang saat sekarang yang paling cukup fenomenal adalah dengan kekuatan sosial media, ya, mulai dari Instagram, kemudian YouTube, FB dan seterusnya. Bahkan saat sekarang muncul banyak sekali agensi yang dia menawarkan melakukan sosial media handling seperti itu. Nah, ini pun juga yang harus kita perhatikan karena sekali lagi mereka bertugas untuk membuatkan satu campaign, tapi intinya konten ataupun materi apa yang akan kita angkat tergantung dari brand owner ya. Kalau kita mau membuat brand kita positif, kemudian sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan regulasi, maka ya kita pun juga harus menyusun materinya sedemikian rupa. Kita harus seleksi sebelum betul-betul kita akan publish ya. Termasuk juga materi yang akan kita sampaikan, misalnya kita berkomunikasi langsung dengan para endorser ya, kemudian selebgram, KOL dan seterusnya. Kita juga idealnya membuatkan satu brief ya sebelum kita betul-betul launching apa yang kita kerjasamakan dengan yang bersangkutan seperti itu. Kemudian media luar ruangan juga masih cukup efektif saat sekarang ya, misalnya banner, baliho dan mungkin videotron juga, dan yang lain misalnya adalah dari multilevel, katalog multilevel pun juga merupakan satu media komunikasi iklan untuk kosmetika. Next. Nah, tadi kita bicara terkait dengan iklan, kita tidak akan lepas dari yang namanya klaim kosmetika yang akan kita angkat di dalam iklan yang kita sampaikan kepada target audience kita. Apa sih klaim kosmetika itu sendiri? Klaim kosmetika merupakan satu pernyataan pada penandaan termasuk pada iklan ya, berupa informasi mengenai manfaat, keamanan, atau pendataan lain yang bisa berupa tulisan, gambar, dan juga bentuk lainnya ya. Jadi, pada saat membuat klaim, kita pun juga, saya yakin di internal perusahaan, Bapak-Ibu sekalian, ada tim regulatori ataupun tim tertentu yang memang nanti akan melakukan seleksi ya terhadap misalnya campaign ataupun komunikasi yang akan diusung oleh marketing seperti ini, apakah nanti akan inline dengan
konsep ataupun ingredient yang ada di dalam produk ataupun informasi yang secara teknis lainnya dan juga ketentuan yang berlaku dari ataupun regulasi dari regulator yang ada. Dalam hal ini adalah Badan POM dan juga peraturan pemerintah lainnya. Next. Kemudian, klaim juga dapat dicantumkan sebagai bagian dari penandaan yang ada pada kemasan primer maupun sekunder, ya. Jadi kita bisa cantumkan itu mulai dari fungsi dan manfaat produknya, kemudian bahan aktifnya, kemudian mungkin cara kerja ya dan hasil penggunaan produk terhadap kulit, ya. Karena kita bicara produk kosmetika, kita tidak akan jauh dari appearance yang ada di wajah kita ya, kulit kita seperti itu. Next. Kemudian bagaimana sih ketentuan dan batasan klaim kosmetika? Sesuai dengan sumber yang saya dapatkan dari informasi yang didapatkan dari Badan POM. Klaim tentunya mempunyai satu ketentuan dan juga batasan. Yang pertama adalah klaim itu harus objektif. Berikutnya adalah dia tidak menyesatkan. Ya, artinya informasi yang kita sampaikan adalah betul dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian berikutnya adalah satu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika kita mengklaim misalnya mampu mengurangi di bawah wrinkle selama 14 hari pemakaian ataupun 28 hari pemakaian, maka kita juga harus mempunyai data uji klinis terhadap klaim yang kita sampaikan tersebut. Kemudian berikutnya adalah tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat yang tadi saya sampaikan. Ya. Ibu sekalian, next slide please. Masih terkait dengan batasan klaim kosmetika. Hal lain yang harus diperhatikan yang pertama adalah klaim tersebut harus benar dan dapat dibuktikan. Misalnya kita mencantumkan di dalam kemasan primernya adalah kita mencantumkan niacinamide 10%. Maka niacinamide ini pun juga harus muncul di dalam formula. Ya, dan kalau kita mau lebih merinci lagi, mungkin dari tim regulatory ataupun tim terkait lainnya pun juga harus memastikan bahwasanya konsentrasi ini pun juga sesuai. Jadi kita tidak asal klaim seperti itu, ya. Kemudian klaim kosmetika pun harus dapat dibuktikan dengan data-data yang relevan, ya. Misalnya kita mau mengklaim hypoallergenic, kemudian dermatologically tested ataupun clinically tested seperti itu, ya. Dan kita pun juga harus mempunyai data. Kita bisa lakukan pengujian baik di dalam ataupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri kami cukup banyak kerjasama dengan berbagai macam kampus, khususnya untuk departemen kulit dan kelamin, ya, dari beberapa kampus ternama di Indonesia. Kemudian klaim sendiri dia harus objektif, ya, tidak merendahkan perusahaan, organisasi ataupun industri atau produk pesaing. Jadi ini akan membuat persaingan menjadi lebih sehat, ya. Kompetensi menjadi lebih sehat seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tidak mencantumkan pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau lembaga tertentu kecuali disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya kita nanti mencantumkan cruelty free ataupun yang lain, ya. Maka kita betul-betul harus melengkapi dokumen tersebut ke regulatory pada saat kita mau mengklaim ataupun menyatakan satu hasil uji yang sudah kita lakukan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tidak menggunakan kata berlebihan, tidak berbahaya, tidak ada efek samping, ampuh atau kalimat lain yang maknanya sama, ya. Tidak berbahaya nanti kita akan bahas juga di belakang. Kemudian tidak efek samping pemakaian skincare sendiri ataupun kosmetik pada umumnya sangat personalized, ya, artinya tergantung dari bagaimana reaksi ataupun masing-masing individu, ya, dalam memberikan respon terhadap produk. Mungkin dia selama ini nggak begitu terpapar dengan ingredient tertentu, ya, sehingga dia tidak sensitif. Kemudian dia menggunakan satu produk yang dimiliki oleh bapak ibu, kemudian ada klaim tertentu yang mungkin
membuat dia menjadi yakin sehingga akhirnya menggunakan dan karena belum pernah terpapar selama ini sehingga dia menggunakan dan muncul mungkin efek samping ataupun apa ini yang mungkin kita juga nanti harus perhatikan ya pada saat kita membuat satu claiming ataupun konten dari produk ataupun merek yang kita miliki ya. Kemudian berikutnya adalah tidak menggunakan kata superlatif paling, kemudian nomor satu, top, atau kata perlawanan ter, kecuali disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Mungkin beberapa informasi ini sering dibahas ya oleh regulatori pada saat mungkin konsultasi publik ataupun seminar yang lain ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Kemudian tidak mencantumkan pernyataan tidak mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetika. Nanti kita juga akan bahas di belakang terkait dengan statement ini. Next, please. Berikut adalah beberapa contoh klaim ya yang tidak diperbolehkan dalam iklan. Sekali lagi karena ini merupakan produk kosmetika, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku kita harus mengikuti kaidah dari regulatori dalam hal ini adalah Badan POM dan juga peraturan terkait lainnya. Nah, di sini saya sudah sampaikan beberapa contoh klaim yang tidak diperbolehkan dalam iklan ya, dalam konten yang akan kita sampaikan pada target audience. Yang pertama adalah memperbaiki tekstur kulit, ya. Kemudian menghilangkan tumis secara permanen. Ini juga ya tidak boleh. Nanti contoh klaim yang diperbolehkan juga akan saya sampaikan ya. Kemudian meningkatkan elastisitas kulit, ya, meredakan iritasi. Ini yang mungkin cukup banyak juga yang kita dengar ya di luar, baik yang disampaikan oleh brand langsung ataupun melalui KOL ataupun influencer yang lain ataupun kita sampaikan juga di dalam portfolio ataupun brand profile kita atau profil yang ada di dalam sosial media seperti itu ya. Kemudian menghilangkan atau mengatasi jerawat ya, karena jerawat merupakan satu disease. Sehingga terapi yang paling tepat adalah menggunakan obat. Nah, sekali lagi ini adalah terkait dengan kosmetika, maka kita pun juga harus mematuhi kaidah yang ada. Kemudian menyembuhkan bibir pecah-pecah dan yang terakhir adalah contohnya menghilangkan selulit. Ini ada beberapa contoh klaim yang tidak diperbolehkan dalam iklan untuk kosmetik ya. Kemudian bagaimana sih contoh klaim yang diperbolehkan dalam iklan untuk kosmetik itu sendiri? Next please. Yang pertama contohnya adalah membersihkan dan menjaga kulit bayi dalam keadaan baik. Kemudian berikutnya adalah menyejukkan kulit ya. Kemudian membuat kulit terasa kenyal dan kencang. Kalau tadi yang tidak diperbolehkan adalah meningkatkan elastisitas kulit, maka kita bisa mempunyai alternatif yang lain, yaitu dengan membuat kulit terasa kenyal dan kencang. Seperti itu ya. Kalau tadi yang tidak diperbolehkan adalah menghilangkan ketombe secara permanen, yang diperbolehkan adalah mengurangi ketombe dan gatal-gatal karena ketombe. Ya. Kemudian ini yang paling sering ya, biasanya yang paling banyak ya, adalah memutihkan wajah misalnya. Nah, yang diperbolehkan adalah menyamarkan noda hitam pada wajah. Ya. Kemudian menyamarkan lingkaran hitam di sekitar mata. Ini klaim ataupun contoh klaim yang memang diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah tadi yang memutihkan wajah misalnya seperti itu ya. Kemudian mencegah tanda-tanda penuaan dini. Ini beberapa contoh klaim yang diperbolehkan menurut regulatori. Ya. Next. Klaim aman sendiri yang merupakan menjadi tema yang saya angkat pada kesempatan pagi hari ini. Kenapa klaim aman tidak diperbolehkan pada klaim kosmetika ya? Karena kalau kita mengangkat aman ataupun menyampaikan bahwasanya produk kita adalah aman, nanti akan muncul persepsi ya produk lain tidak aman, yang
dia tidak mengklaim aman, maka akan muncul persepsi produk yang tidak mengklaim aman, ya merupakan produk yang tidak aman, seperti itu. Padahal kalau kita merujuk ya pada ketentuan yang ada, saya salah satunya adalah terkait dengan perlindungan konsumen, setiap produk ataupun setiap produk kosmetika yang diproduksi tentunya sudah melalui berbagai macam proses ya, mulai dari regulasi untuk registrasinya dari si produk, kemudian bagaimana terkait dengan legal entity dari si company yang ataupun pabrikan yang memproduksi, seperti itu. Sehingga ya diharapkan pada saat kita membuat satu produk memang sudah memenuhi syarat-syarat yang menjadi ketentuan, seperti itu. Ya, sekali lagi cukup banyak ya, ada beberapa pengalaman lah ya terkait dengan bagaimana sih klaim aman ini, sehingga mungkin Bapak Ibu ada yang mendapatkan surat cinta dari regulatory, yaitu Badan POM, karena mungkin terlalu superlatif ya dalam melakukan klaim terhadap merek ataupun produknya. Dan ini yang memang harus kita waspadai ya, jangan sampai nanti berlarut-larut dan kita tidak menyelesaikan, karena dampaknya nanti juga akan cukup signifikan terhadap kelangsungan dari merek kita. Secara lebih spesifik nanti mungkin akan disampaikan oleh ataupun pada sesi lain ya, pada saat ada seminar dari regulatori, seperti itu. Next, klaim bebas ya, ini pun juga cukup sering ya kita temui, kita dengar di luar ya. Misalnya bebas dari bahan berbahaya, bebas dari hidrokinon misalnya, ataupun bebas dari merkuri ya. Karena produk kosmetika itu sendiri sudah ya sedemikian rupa memang tidak mengandung bahan-bahan yang tidak ataupun bahan-bahan yang dilarang ya. Sehingga ya sudah menjadi satu kewajaran kalau semisal ya kita tidak boleh untuk menyampaikan informasi yang menjadi misleading ataupun menyesatkan, seperti itu ya. Karena memang di dalam produk kosmetika itu sendiri ya, misalnya bebas steroid, bebas hidrokinon, bebas merkuri, di dalam produk kosmetika bahan-bahan tersebut memang dilarang ya dan berbahaya. Oleh sebab itu kita selaku marketer ya, selaku brand owner, seperti itu ya, harus lebih dewasa, harus berpikir secara lebih panjang lagi pada saat kita mau membuatkan satu claiming, mulai dari yang tadi aman, kemudian bebas juga, seperti itu, supaya image ataupun persepsi. Ya, tujuan kita memang untuk menarik demikian rupa para target audience ya, tapi kita pun juga harus sadar bahwasanya kita harus mematuhi ataupun harus sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada, seperti itu. Biasanya yang paling umum, yang paling banyak digunakan adalah klaim aman dan juga bebas, seperti itu. Nanti secara lebih rinci terkait dengan bagaimana produk itu dari sisi safety-nya ya, akan disampaikan oleh Dr. Cesaria ya, mulai dari EWG dan seterusnya. Kemudian bagaimana sih kita bisa next? Bagaimana sih kita dapat menyusun satu iklan produk kosmetik tanpa klaim aman ya? Jadi kita merekomendasikan ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menghindari ataupun ya kita kasih kita nggak bersentuhan lah ya, ataupun jauh dari kita mengklaim aman ataupun bebas. Kita bisa bermain di sana dari brand image di produk yang kita miliki, kemudian dari USP produk juga yang kita miliki, kemudian kita juga bisa memikirkan visualisasi produk dan juga hasil pemakaian dari produk yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa melakukan aktivitas ya oleh tim PR dan juga tim terkait lainnya, misalnya dengan storytelling. Kemudian kita juga bisa memaparkan hasil uji klinis dan publikasinya.
untuk lebih meyakinkan para target audiens kita. Next. Saya yakin di organisasi yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai satu tim marketing yang cukup handal dan mumpuni, sehingga pada saat kita mau membangun satu brand atau kita mengkreatkan brand, otomatis kan kita harus membuat satu brand plan di mana tahapnya mulai dari membangun awareness, kemudian bagaimana kita juga memaksimalkan dari citra dari brand kita ataupun brand image kita dengan baik dari sisi formula, kemudian komunikasi, kemudian atribut yang melekat pada brand yang kita miliki, seperti itu dengan tujuan kita mampu mendapatkan tempat di hati target audien ataupun target konsumen kita. Ya, aktivitas yang dilakukan juga pasti akan banyak di sana, mulai dari brand activation, kemudian mungkin ada aktivitas tertentu yang dilakukan dengan menggunakan seminar misalnya, dengan mengundang para target audien ataupun target distributor dan seterusnya. Saya yakin Bapak-Ibu juga sudah cukup familiar ya dengan aktivitas yang ada. Termasuk juga kalau semisal kita ingin lebih maksimal dengan aktivitas CSR pun juga bisa dilakukan seperti itu ya. Kemudian next slide. Aktivitas yang bisa dilakukan lainnya adalah dengan produk USP ya, mulai dari produk value. Kenapa sih menggunakan ataupun alasan para audiens harus menggunakan produk yang dimiliki oleh kita ya? Karena value dari produk yang ada di kita, misalnya dibuat dari bahan yang natural, kemudian dengan teknologi yang mutakhir, kemudian dengan raw material yang terbaru dan seterusnya seperti itu ya. Termasuk juga dengan didukung oleh satu research ya, didukung oleh satu penelitian dan hasilnya yang memang signifikan ya. Dan kita tahu bahwasanya banyak sekali riset-riset yang selama ini belum terrealisasi menjadi satu produk karena keterbatasan satu dan lain hal. Dan ini yang menjadi satu opportunity yang luar biasa untuk kita supaya kita bisa memaksimalkan varian produk yang ada di Indonesia ya. Kemudian product differentiation adalah keunikan ya, keunikan yang dimiliki oleh produk kita, misalnya dari bahan aktif yang ada, kemudian pada saat diaplikasikan ada feels tertentu yang dia berbeda dibandingkan dengan lain. Misalnya ada satu moisturizer yang pada saat diaplikasikan itu muncul butiran-butiran air ya, yang mampu mengikat atau yang mampu bertahan dengan durasi yang relatif lama seperti itu, 12 jam kah atau 24 jam dan seterusnya seperti itu. Kemudian produk target ya. Kita harus menentukan apa yang menjadi satu concern dan interest dari target market ya. Siapa sih yang menjadi target dari produk yang kita miliki ini? Misalnya teens kah, maka kita pun juga harus menyusun satu campaign ataupun aktivitas yang inline dengan apa yang dilakukan oleh target audience ataupun target market kita. Kalau teens aktivitasnya otomatis kita harus banyak berkecimpung atau banyak bersentuhan dengan teens. Kalau misalnya kita bicara misalnya mereka yang sudah mature, ya otomatis kita harus menyesuaikan juga dengan seperti apa sih target audiens kita seperti itu. Next. Aktivitas yang lain yang bisa kita lakukan adalah visualisasi produk dan juga hasil pemakaian ya. Ini mungkin lebih banyak aktivitas menggiring para audiens ataupun end user kita ya, dengan apa sih yang manfaat yang didapatkan dari produk yang dimiliki oleh kita sehingga menjadi nyaman digunakan. Di sini yang harus kita lakukan adalah mulai dari pemilihan talentnya, kemudian color theme-nya, kemudian menonjolkan ya produk ya, tekstur produk pada iklan dengan harapan nanti akan membawa audiens pada saat menggunakan produk yang kita miliki itu sesuai dengan apa yang hasil akhir yang diharapkan.
Next adalah storytelling ya, ini yang mungkin lebih banyak dilakukan aktivitas oleh tim public relation ataupun tim project management lainnya ya, yang membawa produk sehingga dapat bercerita ya. Misalnya ibu yang khawatir anaknya ataupun babynya yang mengalami ruam karena menggunakan popok seperti itu, sehingga kita siapkan. Atau produk lain yang terkait dengan teach, makanya kita pun juga harus membuat rancangan dari aktivitas storytelling ini yang demikian rupa sehingga sesuai dengan target audiens kita. Ya. Next. Nah, yang terakhir ini adalah hasil uji klinis dan juga publikasi. Ini yang biasanya cukup impactful ya. Karena hasil uji klinis pun juga bukan merupakan satu aktivitas yang simple ya. Ini merupakan satu aktivitas yang cukup complicated karena kita melibatkan rancangan penelitian di sana, kemudian sampel yang tidak mudah juga, dan kita juga menggunakan beberapa metode seperti itu. Kita sebelumnya harus memastikan apa sih menjadi objektif kita, misalnya pada saat kita mempunyai satu produk yang terkait dengan moisturizer, ya otomatis ya bagaimana sih terkait dengan TWL, kemudian bagaimana dengan kepertahanan, kemudian perbaikan tekstur misalnya, moistnya itu berapa lama dan seterusnya. Dan ini yang bisa kita gunakan sebagai salah satu materi yang bisa kita masukkan ke dalam claiming ataupun konten di dalam iklan yang akan kita paparkan ke audiens seperti itu. Bapak-bapak sekalian, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan claiming untuk produk kosmetika yang mungkin sedikit banyak bisa menjadi satu pertimbangan pada saat kita nanti akan menyusun satu konten ataupun materi iklan, supaya kita juga bisa terhindar dari ya surat cinta ataupun peringatan dari regulator ya. Nah, berikutnya saya ingin sedikit sampaikan terkait dengan profil ya. Kalau nggak menyampaikan mungkin kurang lengkap ya profil dan juga informasi dari juara kreatif Indonesia itu sendiri. Nah, next slide please. Next, di juara kreatif kita menawarkan next please. Ada beberapa aktivitas yang next. Sampai terus full, ada beberapa aktivitas yang kita bisa tawarkan kepada ibu sekalian ya, kami sebagai agensi yang bisa membantu untuk membuatkan marketing activity di sana, mulai dari desain produk, desain materi iklan juga, konten, kemudian di sana juga termasuk ada foto produk dan juga detail image, kemudian video, kemudian foto model ya, termasuk juga formulation. Nah, yang terbaru adalah jika Bapak Ibu ada rencana ataupun wacana untuk mempunyai satu fasilitas produksi, dalam hal ini adalah pabrik, kami di Juara Kreatif Indonesia pun bisa untuk membuatkan ataupun menawarkan kerjasama untuk aktivitas pembuatan fasilitas produksi ataupun manufaktur seperti itu ya. Next please. Dukungan yang lainnya adalah new marketing concept, kombinasi ya dari tradisional dan juga digital marketing dan juga pastinya e-commerce di sana ya, dan new concept lainnya. Kemudian next, yang kami tawarkan lainnya adalah kita melakukan training, ada cukup banyak training, nanti ada 31 modul, kemudian kita juga bisa meng-create untuk web design termasuk online, company, marketplace dan juga yang lainnya termasuk tadi saya juga melihat ada beberapa audiens kita yang notabene adalah para dokter termasuk untuk klinik manajemen ya, manajemen untuk
klinik yang dimiliki oleh PBU sekalian, kamu juga bisa membantu di sana, termasuk untuk event yang baik small ataupun big event, kami bisa lakukan juga. Ya, termasuk untuk new product development, seperti itu. Next. Sedikit lagi. Trading-nya pun juga sangat lengkap di sana ya, mulai dari yang marketing, e-marketing, customer service, dan seterusnya. Next. Support yang lain yang ditawarkan oleh juara kreatif Indonesia adalah support untuk event properties ya. Banyak yang sudah kami lakukan juga. Kemudian marketplace, baik kita meng-create satu marketplace sendiri ataupun kita nanti bergabung dengan marketplace yang sudah ada di luaran seperti itu. Kemudian ada channel khusus yang nanti kita akan tawarkan ya. Baik itu khususnya untuk modern trade ataupun modern channel seperti itu. Next. Next. Kita mempunyai cukup banyak tim. Next. Mulai dari tim IT, kemudian tim marketing. Next. Next, please. Iya. Kita mempunyai banyak tim di sana. Mulai dari tim IT, tim design, kemudian tim ISO, kalau memang diperlukan ISO di sana, termasuk tim desain grafis juga, next, yang nanti akan membantu Bapak-Ibu sekalian dalam memaksimalkan perform dari brand yang dimiliki oleh Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu repot, silakan untuk menyerahkan ke kami di Juara Kreatif Indonesia, dengan harapan kita bisa membantu memaksimalkan campaign dan juga tujuan dari komunikasikan dengan harapan akhir ataupun tujuan akhir adalah perform yang maksimal dari produk yang dimiliki oleh Bapak-Ibu sekalian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana membangun memasarkan produk kosmetika tanpa overklaim aman dan beberapa informasi yang terkait di dalamnya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk menunjang aktivitas sehari-hari Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Bapak Arief atas materi yang disampaikan dan ternyata banyak ya cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan bahwa suatu produk kosmetik itu aman gitu tanpa menggunakan kata aman itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembicara kedua yakni Dr. Cesaria Ayunda selaku Medical Safety Assessor dari PT Immortal Kosmetika Indonesia. Dokter Cesaria merupakan dokter penanggung jawab kesehatan baik dari sisi produk, SDM, dan lingkungan dari Immortal Group. Pada webinar kali ini, Dokter Cesaria akan menyampaikan materi mengenai aspek keamanan kosmetika secara global, yang tentunya penting sekali bagi para konsumen maupun pelaku industri mengenai apa saja sih indikator keamanan produk kosmetik. Nah, kepada Dokter Cesaria, dipersilahkan untuk memulai presentasi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan topik dari Pak Arief tadi mengenai produk kosmetik klaim, tidak overklaim aman ya. Saya akan memaparkan sedikit mengenai aspek keamanan produk kosmetik secara global. Next. Sekarang ini kosmetik atau skincare itu kayaknya udah jadi kebutuhan primer. Jadi bukan cuma sandang pangan papan aja, tapi kosmetik juga sekarang udah sangat diperlukan ya. Apalagi sekarang ini untuk kosmetik yang hasilnya wow gitu. Jadi cepat, sesuai, atau bahkan melebihi ekspektasi dan murah. Nah, dari tiga hal itu yang sekarang harus kita perhatikan lagi, karena sekarang ini konsumen sudah mulai aware
Jadi jangan hanya melihat hasil, tapi kita harus pikirkan apakah produknya itu aman atau tidak. Next. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kita punya Badan POM dan kita ada sistem notifikasi. Jadi, produsen, distributor, atau importir bertanggung jawab terhadap mutu, keamanan, dan manfaat produk yang dipasarkan. Jadi, melalui sistem ini, tidak semua produk bisa dipasarkan. Ada filternya di sini. Data mutu, keamanan, dan manfaat produk jadi kosmetik dibuat oleh seorang safety assessor yang kompeten, yang dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian. Jadi, penilaiannya ini juga harus dilakukan oleh seorang safety assessor yang sudah tersertifikasi. Nah, untuk hasil penilaian keamanan ini sendiri, kita sebutkan dengan istilahnya safety assessment. Next. Nah, untuk dasar hukumnya, kita mengacu kepada peraturan yang digunakan di EU atau Eropa. Nah, awalnya peraturan ini dinamakan EU Cosmetics Directive, itu pada tahun 76 sampai 2013. Tetapi kelemahannya, peraturan ini harus diadaptasi dengan peraturan di masing-masing negara. Nah, ini akibatnya, untuk menerapkan suatu peraturan butuh waktu lama dan kadang tidak sesuai dengan kebijakan di masing-masing negara itu sendiri. Makanya dari tahun, sebenarnya dimulai dibuat itu di tahun 2009, tapi sudah mulai sudah selesai dan dipublish pada tahun 2013, ini namanya berubah menjadi EU Cosmetics Regulation. Nah, ini peraturannya dibuat lebih simple dan lebih sederhana, jadi dapat langsung diimplementasikan di tiap negara. Jadi tidak perlu diadopt lagi dengan kebijakan di masing-masing negara. Nah, ini tujuannya sama dari dulu, mengoptimalkan fungsi pasar dan meningkatkan perlindungan kesehatan konsumen. Jadi di sini yang sangat diperhatikan adalah kesehatan dari si konsumen itu sendiri. Next. Nah, ini masa transisinya dari Cosmetic Directive pada tahun 1976 menjadi Cosmetic Regulation yang mulai dibuat di tahun 2009 dan diselesaikan tahun 2013. Next. Nah, di EU Cosmetic Regulation ini ada salah satu artikel sendiri yang menyebutkan tentang safety. Jadi, cosmetic product yang ada di pasar, di market, harus aman untuk kesehatan jika digunakan pada keadaan yang normal atau di sini disebutkan reasonably foreseeable condition. Dengan memperhatikan beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, presentation atau presentasi produk atau bentuknya. Yang ini harus sesuai dengan ketentuan dalam direktif 87357. Ini maksudnya produk kosmetik tidak boleh menyerupai produk lain, terutama makanan. Contoh misalnya shampoo yang warnanya agak-agak coklat, jadi terlihat seperti bir atau jus apel. Nah, ini di Eropa sendiri dalam 10 tahun sudah ada 6 kasus chemical pneumonia karena mengkonsumsi produk kosmetik atau produk rumah tangga. Nah, ini biasanya orang-orang yang sudah lansia, jadi yang sudah nggak aware lagi, nggak baca label gitu. Makanya sebisa mungkin produk kosmetik atau produk rumah tangga ini tidak menyerupai makanan atau minuman. Kemudian poin yang kedua ini ada tentang labeling. Kemudian instruksi penggunaan dan pembuangan dan indikasi lain sesuai informasi yang diberikan oleh responsible person atau RP. Ini ada di artikel tersendiri di artikel 4. Jadi RP ini nanti yang akan bertanggung jawab. Jadi RP ini bisa si manufacturer, bisa distributor atau importirnya.
Jadi yang harus menyediakan semua informasi yang diperlukan oleh kalau di kita oleh Badan POM untuk menyatakan produk itu aman untuk dipasarkan atau tidak. Next. Nah, ini tadi ada kata-kata foreseeable condition. Ini maksudnya kemungkinan yang bisa terjadi, yang bisa diramalkan. Contohnya misalnya untuk produk lipstik, pasta gigi atau obat kumur, ini kemungkinan bisa tertelan. Jadi itu harus dipertimbangkan. Kemudian untuk produk eye serum atau eyeliner, ini juga kemungkinan masuk ke mata. Dan produk pada area yang terpapar matahari, ini pada krim-krim biasanya, ini harus dipertimbangkan adanya photo-induced reaction, iritasi atau sensitisasi pada kulit. Next. Nah, ini untuk poin yang berikutnya, ini ada tentang labeling. Jadi, pada satu produk kosmetik, untuk label harus mencantumkan semua poin ini. Yang pertama ini nama dan alamat dari responsible person, atau ya si pembuat produk, si manufacturer atau distributornya. Yang kedua volume atau neto, yang ketiga masa kadaluarsa. Ini kalau di bawah dari 30 bulan biasanya kita menggunakan best before, tanggal berapa, atau bisa menggunakan simbol jam pasir itu ya. Kalau lebih dari 30 bulan biasanya kita menggunakan PAO, period after opening, atau simbol yang seperti jar dibuka itu ada 3M, 6M, 12M. Itu maksudnya 3 bulan setelah dibuka, 6 bulan atau 12 bulan setelah dibuka. Jadi kalau mau aman, waktu dibuka kita tulis pakai spidol di labelnya tanggal berapa. Jadi nanti expirednya nggak kelebihan. Kemudian poin keempat ada peringatan, itu jika ada. Misalnya jangan terkena mata atau jangan digunakan siang hari. Ini jika ada bahan aktif yang sensitif terhadap matahari. Atau peringatan lain jika ada. Kemudian nomor batch, kemudian fungsi produk atau claim, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief ya, dan ingredient list. Nah, ini yang digunakan adalah INCI name-nya, dan urutannya secara descending, atau berat saat dibuat. Jadi, dari konsentrasi yang paling besar sampai yang paling kecil, berurut. Kalau di bawah 1% tidak harus berurutan. Nah, untuk pewarna menggunakan kode CI di situ. Nah, karena ini banyak poin-poinnya yang harus dicantumkan di label, jadi kalau produknya terlalu kecil, jadi tidak mungkin dimasukkan semua di situ karena akan terlalu rapat. Listnya bisa dicantumkan di leaflet, pakai neck tag yang digantung di leher botol misalnya, atau media lain yang bisa ditempel di produknya. Nah, ini bisa mencantumkan simbol yang seperti buku dibuka. Itu boleh. Next. Nah, untuk safety assessment ini adalah penilaian keamanan suatu produk kosmetik yang didasarkan pada 5 poin di sini. Yang pertama adalah bahan baku yang digunakan. Ini kita mengacu pada aneks 1 sampai 7 yang ada di EC regulation tadi. Kemudian yang kedua, fungsi dari tiap bahan baku dan konsentrasi yang digunakan. Ini kita akan berhitung secara matematik, ini yang disebut dengan margin of safety atau MOS. Kemudian data toksisitas pada setiap bahan yang digunakan. Ini ada angka-angka NOEL, LD50, ED50. Kemudian cara penggunaan. Ini untuk mempertimbangkan potensi absorpsi bahan baku melalui kulit atau membran mukosa atau secara oral maupun inhalasi. Dan yang terakhir, uji keamanan pada produk jadi. Ini kalau ada, jadi uji klinis atau skin tolerance test. Jadi 5 poin ini harus direview sebelum memberikan hasil dari safety assessment itu. Dan produk kosmetik tidak hanya harus aman bagi konsumen, tapi juga bagi profesi yang terkait. Misalnya penata rambut atau tenaga profesional di salon kecantikan.
karena mereka yang setiap hari memegang produknya untuk diaplikasikan ke si konsumen itu. Jadi bagi bagi penata rambut dan tenaga profesional ini yang sangat diperhatikan adalah kemungkinan di tangannya, di kulit dan inhalasi. Karena mereka akan berdiri dan produk digunakan di depannya. Jadi kemungkinan untuk terinhalasi itu sangat besar. Next. Nah, ini berdasarkan aneks untuk bahan baku ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu bahan baku yang dilarang, jadi tidak boleh sama sekali ada di produk kosmetik. Kemudian bahan baku yang dibatasi, ini boleh tapi dengan batasan konsentrasi tertentu. Kemudian pewarna, pengawet, dan UV filter atau tabir surya. Nah, ini aneks lampiran yang ada di isi regulation. Jadi ada aneks 1 sampai 7. Aneks 1 ini hanya berupa list dari kategori produk kosmetik. Nah, untuk aneks 2 ini isinya adalah bahan baku yang forbidden atau tidak boleh ada di dalam produk kosmetik. Jika ada produk yang mengandung salah satu dari aneks 2 ini, maka akan langsung di-ban produknya. Untuk aneks 3 adalah bahan baku yang restricted. Jadi ada tabel yang isinya itu untuk kegunaan produk apa, nanti pembatasan konsentrasinya maksimal berapa. Nah, itu ada di list aneks 3. Aneks 4 itu untuk coloring agent atau pewarna yang diperbolehkan. Aneks 5 ini untuk bahan yang tidak ada di scope directive, jadi tidak termasuk di sini. Kemudian aneks 6 itu untuk preservatif atau pengawet yang diperbolehkan. Dan aneks 7 itu untuk UV filter yang diperbolehkan. Next. Nah, ini ada lagi aneks 8, tapi aneks 8 ini hanya berupa simbol untuk label. Seperti yang tadi, ini simbol yang pertama, ini simbol untuk kalau di labelnya terlalu kecil, jadi menyertakan leaflet atau neck tag atau yang lain. Kemudian ini untuk yang dua, untuk masa kadaluarsa. Nah, ini ada link untuk causing site. Ini bisa buka di sini untuk melihat daftar bahan baku yang ada di aneks 1-7. Nah, ini ada kekhususan untuk bahan alergen. Ini umumnya terdapat pada parfum, flavors atau aroma, dan essential oil. Alergen ini harus diperhatikan karena sering sekali menyebabkan alergi, bukan hanya pada orang-orang yang sensitif atau atopik, tapi orang normal pun kemungkinan untuk terjadi alergi juga lumayan besar gitu. Dan alergen ini ada 26. Jadi kalau di list itu adanya di nomor 67 sampai 92 pada aneks 3. Dan bahan-bahan ini harus dicantumkan di label kalau lebih dari 0,001% pada produk non-bilas atau leave-on. Ini misalnya yang krim, moisturizer, eye cream, anti-aging cream, atau body lotion, body cream, jadi yang tidak dibilas. Atau pada produk bilas atau rinse off lebih dari 0,01%. Ini misalnya pada shower gel, shampoo, atau facial wash, jadi yang dibilas karena hanya nempel di kulit tuh hanya sebentar. Jadi konsentrasinya masih diperbolehkan sampai 0,01%. Next. Nah, ini poin yang kedua, ini fungsi dan konsentrasi bahan baku. Yang tadi, yang pertama tidak melebihi batasan konsentrasi pada aneks 3 tadi. Kemudian di sini ada namanya margin of safety atau MOS, ini di atas 100 itu baru bisa dianggap aman. Dan untuk bahan baku yang tidak ditemukan pada aneks, bisa menggunakan data literatur ilmiah lain sebagai acuan. Misalnya dari jurnal-jurnal yang menyebutkan tentang bahan baku tersebut, atau jurnal dari si prinsipalnya, itu dari produsennya biasanya. Next. Nah, ini
margin of safety. Jadi MOS itu adalah faktor intended to ensure consumer safety. Jadi yang harus dihitung untuk menentukan keamanan konsumen. Jadi di atas 100 maka bisa dianggap sebagai aman. Nah, rumusnya di sini adalah MOS sama dengan NOEL dibagi SED. NOEL atau No Observed Adverse Effect Level adalah konsentrasi tertinggi di mana suatu zat tidak menimbulkan efek yang merugikan yang didapatkan dari uji klinis terhadap hewan. Sedangkan SED atau Systemic Exposure Dosage adalah perkiraan paparan harian suatu zat secara sistemik. Nah, angka-angka ini bisa didapatkan di jurnal-jurnal atau di causing site tadi. Next. Nah, poin berikutnya yaitu mengenai data toksisitas. Ini untuk bahan baku yang tidak ditemukan pada aneks atau bahan baku baru yang belum diketahui keamanannya. Jadi ini kembali lagi kita lihat di jurnal dari angka ED50, LD50, dan lain sebagainya. Next. Nah, poin berikutnya adalah cara penggunaan. Faktor ini sangat penting karena akan menentukan jumlah zat yang diabsorpsi dan lokasi absorpsinya. Karena lokasi sangat mempengaruhi berapa banyak zat yang diabsorpsi. Itu bisa melalui kulit, membran mukosa, oral atau tertelan, dan inhalasi atau terhirup. Nah, karena di sini antara kulit dan membran mukosa saja ini penyerapannya akan jauh lebih mudah melalui membran mukosa. Nah, kemudian cara penggunaan bilas atau non-bilas juga harus diperhatikan karena dapat berpengaruh terhadap akumulasi produk pada kulit yang akan mempengaruhi keamanan produk tersebut. Jadi apakah dia krim yang dibiarkan seharian atau seperti sabun atau shampo yang hanya sebentar kemudian dibilas. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap akumulasi. Next. Nah, ini poin yang terakhir, uji klinis. Ini kalau ada, karena tidak semua produk bisa ada data uji klinisnya untuk produk jadi. Ini contohnya yang pertama ini efficacy test. Misalnya skin hydration, skin firmness dan elasticity, melanin dan skin redness, sebum content dan TEWL. Tapi ini hanya untuk klaim efektivitas, bukan untuk safety. Nah, untuk yang berkaitan dengan safety itu biasanya skin tolerance test. Jadi nanti kalau sudah lolos uji ini bisa diklaim hypoallergenic, dermatologically tested, clinically tested, mild for skin, safe for skin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk produk-produk yang bersinggungan dengan mata, ada namanya eye tolerance test. Nanti klaimnya juga bisa disebutkan safe for sensitive eyes, ophthalmologist tested, dan safe for contact lens wearers, dan lain sebagainya. Ini untuk produk yang di sekitar mata atau produk untuk mata itu sendiri. Next. Nah, ini yang tadi juga sudah disebutkan sama Pak Arief ya, EU melarang pengujian pada hewan. Jadi untuk uji pada finished product atau produk jadi ini sudah dilarang mulai September 2004. Dan untuk pengujian pada bahan baku ini sudah dilarang pada Maret 2019. Jadi kalau nanti di produk ada simbol-simbol kelinci ini seperti ini berarti baik bahan baku maupun bahan produk jadinya tidak diuji pada hewan. Nah, ini untuk tadi safety assessment, kemudian ada lagi yang namanya risk assessment. Risk assessment adalah penilaian secara kuantitatif terhadap kemungkinan dan konsekuensi dari efek yang tidak diinginkan. Nah, ini ada tiga faktor di sini. Yang pertama hazard identification, hubungan dose dengan respons, dan exposure assessment. Kan ketiganya akan membentuk suatu risk assessment yang hasil akhirnya adalah high level of consumer safety. Jadi untuk safety dari si pemakai produk. Next.
Nah, ini sebelum ke lebih lanjut, ini masih banyak yang agak bingung antara hazard dan risk. Bedanya apa gitu. Jadi, saya akan jelaskan dulu sedikit mengenai hazard dan risk. Next. Nah, ini contohnya box ya. Kalau box kosong ditaruh di lantai, itu hazardnya low atau tidak berbahaya. Tapi kalau misalnya diisi dengan bom, hazardnya tetap low, tapi risknya jadi high. Tuh, jadi hazard itu tidak akan berubah, yang berubah adalah risknya. Yang bisa dimodifikasi adalah risknya. Nah, contoh berikutnya, next. Nah, ini contoh berikutnya, singa. Singa kalau liar itu hazardnya high. Tapi kalau misalnya ada di kandang, hazardnya tetap high, cuman risknya low. Kembali lagi, jadi hazard tidak bisa, tidak berubah. Hazardnya tetap, tapi risikonya yang bisa berubah. Tuh, jadi yang apa absolut adalah hazard, dan yang bisa dimodifikasi adalah risknya. Next. Nah, jadi kesimpulannya, kalau hazard adalah dapat menimbulkan cedera, intrinsic property, jadi tidak berhubungan dengan kondisi di luar, dan tidak berhubungan dengan dosis atau pajanan. Sedangkan risk, kemungkinan timbulnya kerugian, dan berhubungan dengan pajanan, serta tergantung derajat dan sifat kerugian. Jadi bedanya di situ. Next. Nah, ini ada contoh lain. Ini risiko potensial substansi yang berbahaya, misalnya sianida. Ini dari empat keadaan di sini, bisa dilihat ini hazardnya sama, semuanya tinggi, cuman risknya yang berubah. Dari yang pertama ada di lemari, terkunci dan diberi label, risknya sangat rendah. Lemarinya tidak dikunci dan diberi label, risknya naik. Ada di atas meja dan tidak dilabel, risknya makin tinggi. Ada di dalam teh, maka risk sudah sama dengan hazard. Jadi tergantung kondisi. Nah, contoh berikutnya, next. Nah, ini untuk substansi yang tidak berbahaya, misalnya air. Ini dari 4 kondisi ini hazardnya semuanya sama low, karena air memang tidak berbahaya. Yang menyebabkan air berbahaya adalah jumlahnya. Kalau 0 liter per hari, maka risikonya sangat besar, dehidrasi dan sebagainya. Tapi kalau 1 liter, 3 liter per hari, itu normal. Jadi risikonya sangat rendah. Tapi kalau sampai 12 liter per hari, maka risikonya menjadi sangat besar. Jadi yang bisa dimodifikasi, yang bisa dirubah-rubah adalah risknya. Hazard tidak akan berubah. Next. Nah, ini tadi salah satu faktor dalam risk assessment yaitu exposure assessment atau penilaian paparan. Jadi ini yang harus diperhatikan adalah kategori produk kosmetiknya, apakah itu hair care, skin care, atau oral care. Kemudian cara penggunaan, dioles, disemprot, atau dibilas. Kemudian konsentrasi, jumlah produk yang diaplikasikan, karena face cream dengan body cream pasti akan berubah penilaian paparannya. Kemudian frekuensi penggunaan, apakah itu digunakan satu kali atau setiap kali kena air harus dipakai ulang. Kemudian total area kulit yang kontak, lokasi penggunaan, apakah itu dekat dengan membran mukosa atau di area kulit yang teriritasi, karena penyerapannya akan jauh lebih besar jika ada gangguan di struktur kulitnya. Next. Kemudian faktor lain adalah durasi kontak dengan kosmetik, penyalahgunaan yang dapat diperkirakan, ini biasanya untuk produk oral hygiene. Jadi penyalahgunaannya adalah diminum, ini biasanya anak-anak atau orang yang sudah lansia. Kemudian konsumennya, apakah itu anak-anak atau orang dengan kulit sensitif. Kemudian penggunaan pada area yang terpapar matahari dan jumlah produk yang dapat masuk ke dalam tubuh. Ini semua yang akan mempengaruhi penilaian paparan tadi. Next. Nah, ini contoh yang dengan gambar ini ada dua pasangan. Yang pertama
hazardnya sama, yaitu sinar matahari. Tetapi untuk pasangan yang kedua, meminimalisir exposure dengan menggunakan payung. Makanya risiko untuk orang yang menggunakan payung lebih kecil, karena exposure-nya diminimalisir. Kemudian ini yang contoh kedua, hazard ikan hiu sendiri adalah hazard. Tapi kalau ada orang di situ, ada exposure di situ, maka sudah menjadi risk. Jadi syarat dari risk adalah ada paparan di situ. Next. Nah, kalau tadi risk assessment itu berdasarkan objektivitas, ada lagi yang namanya risk perception. Risk perception adalah persepsi mengenai seberapa besar risiko dan seperti apa yang dapat diterima oleh konsumen. Nah, risk perception ini bersifat subjektif dan kualitatif. Biasanya ini dibentuk oleh publik dan media, di mana mereka tidak mendiskriminasi antara derajat hazard dan risiko. Next. Nah, ini dapat berupa, ini contoh-contoh risk perception-nya, ditakuti atau tidak, bisa dikontrol atau tidak, apakah memberi manfaat bagi konsumen atau bagi si pengeksploitasi. Ini mungkin untuk kepentingan golongan ya, mungkin untuk menjatuhkan kompetitor, jadi dibentuklah risk perception pada produk kompetitor tersebut melalui publik dan media massa, sosmed kalau yang sekarang lagi booming. Kemudian ada natural atau sintetik, perorangan atau grup, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini contoh beberapa pembuat risk perception di sini. Ini yang paling berpengaruh di sini tabloid. Mungkin ya kalau sekarang mungkin sosmed ya. Facebook, Instagram, semua itu sangat sangat mudah untuk menciptakan risk perception pada konsumen. Karena kadang-kadang konsumen hanya melihat testimoni, di mana testimoni itu kan subjektif ya, tidak ada dasar ilmiahnya gitu. Tapi justru itu yang mudah untuk menggiring opini gitu. Nah, ini dari tabloid, anggota parlemen, menteri sampai ke saintis di pemerintahan pun masih masuk ke golongan yang dianggap tidak peduli. Sedangkan yang peduli, yang benar-benar peduli dan melihat objektivitas adalah saintis di universitas, dokter, organisasi konsumen. Jadi memaparkan apa adanya, walaupun akan menjatuhkan suatu produk kalau misalnya ada masalah. Ini semua yang sangat berpengaruh kepada risk perception. Next. Nah, ini salah satu contoh. Ini beberapa waktu yang lalu ada kekhawatiran mengenai antiperspiran atau deodoran karena mengandung alklorhidrat. Ini katanya bisa menyebabkan kanker payudara. Alasannya antiperspiran memblok keringat pada ketiak yang menyebabkan toksin terakumulasi pada kelenjar getah bening. Nah, pada pria dikatakan kurang sensitif karena adanya rambut ketiak. Ini semua risk perception yang ditimbulkan oleh media. Sedangkan faktanya adalah keringat ketiak itu hanya 1% dari total keringat. Jadi kalaupun terblok di ketiak, masih ada jalan lain gitu, tidak akan menyebabkan gangguan dari ekskresi keringat. Kemudian toksin pengeluarannya melalui urin dan feses, sisanya melalui keringat, liur, kulit, pankreas, dan lain-lain. Jadi toksin yang keluar melalui keringat di ketiak itu hanya sedikit sekali. Kalaupun toksin tidak dikeluarkan dari situ, juga tidak akan menyebabkan gangguan pada tubuh sampai menyebabkan kanker payudara. Dan kenapa pada pria itu lebih jarang, itu bukan karena kurang sensitif, tapi karena kelenjar payudara pada pria lebih sedikit daripada wanita. Makanya kejadian kanker payudara pada laki-laki itu sangat sedikit, tapi ada, tapi sangat sedikit daripada perempuan. Next. Nah, ini bahkan sudah dibuktikan dalam suatu studi epidemiological, ini tahun 2002, ini kesimpulannya bahkan menyebutkan tidak ada bukti
yang menunjukkan hubungan antara antiperspiran tadi dengan kanker payudara. Jadi itu semua hanya blow up media untuk menimbulkan risk perception. Next. Nah, ini contoh lain, ini yang masih sampai sekarang kayaknya masih jadi isu, ini mengenai paraben dalam produk kosmetik. Jadi tahun 2004 ini deodoran mengandung paraben, ini juga sama bisa menimbulkan kanker payudara. Isunya seperti itu. Kemudian di EU sudah melakukan SCCP evaluation, kesimpulannya tidak ada masalah untuk metil dan etil paraben. Tapi diperlukan data lebih banyak untuk paraben larut lemak. Bahkan metil dan etil ini sudah masuk di dalam aneks 3. Jadi ada batasan konsentrasi tapi tetap diperbolehkan ada di dalam kosmetik. Kemudian SCCS evaluation berikutnya menghasilkan butil dan propil paraben boleh dengan maksimal konsentrasi 0,19%. Jadi untuk butil dan propil juga boleh dan masuk ke dalam list aneks 3. Next. Nah, kemudian melalui SCCS clarification ini tidak ada masalah safety pada anak-anak untuk produk paraben. Dan untuk daerah popok, risiko tidak dapat dieksklusikan karena kurang data, bukan karena bukti topik. Jadi bukan karena ada bukti paraben itu menyebabkan kerugian, tapi karena memang datanya kurang. Dan untuk SCCS evaluation pada propil paraben yang mengganggu pematangan seksual ini belum selesai. Jadi paraben itu sebenarnya tidak apa-apa digunakan dalam produk kosmetik asalkan masih dalam konsentrasi yang diperbolehkan. Next. Nah, ini hasil dari safety assessment setelah mereview semua poin-poin tadi dari bahan baku, konsentrasi, cara pakai, uji klinis, data toksisitas, maka bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulannya itu bisa bermacam-macam. Yang pertama, produk aman untuk penggunaan yang dimaksudkan tanpa adanya batasan atau peringatan. Nah, ini secara umum produknya bisa dikatakan aman. Atau bisa menghasilkan penilaian produk aman tapi dengan syarat tertentu, misalnya dengan tanda peringatan spesifik. Misalnya tidak boleh digunakan untuk anak di bawah 6 tahun, atau tidak boleh terkena sinar matahari saat menggunakan produk, bla bla bla. Jadi harus ada peringatan di situ. Atau produk aman dengan menggunakan kemasan tertentu. Misalnya harus kaca, karena misalnya ada salah satu bahan yang tidak kompatibel atau akan bereaksi jika menggunakan plastik. Nah, itu juga harus ditulis di hasil safety. Produk aman dengan cara penggunaan yang lebih spesifik. Misalnya, hanya digunakan pada area yang berjerawat atau oleskan pada seluruh wajah. Nah, itu harus ditulis dengan jelas. Atau hasilnya produk aman dengan uji tambahan dengan hasil yang positif. Atau jika ada salah satu bahan yang masuk ke dalam aneks 2 tadi yang dilarang, maka bisa dihasilkan kesimpulannya produk tidak aman untuk digunakan. Jadi produknya harus direformulasi atau diganti bahannya. Atau hasil lain adalah data tidak memadai untuk menentukan produk aman atau tidak. Jadi penilaiannya itu penghitungan MOS-nya tidak bisa dilakukan karena kurang data. Nah, ini juga tidak bisa diambil kesimpulan. Atau yang terakhir, klaim tertentu tidak dapat digunakan untuk produk tersebut. Misalnya, kalau ada klaim mencerahkan sedangkan bahan aktifnya tidak sesuai untuk itu. Jadi harus revisi, boleh revisi klaimnya atau revisi bahan bakunya. Jadi masih bisa disesuaikan agar mendapatkan hasil safety assessment yang positif. Seperti itu. Next. Ya. Jadi, pesannya be safe, be beautiful, dan start with what you put on your skin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Cesaria atas materi yang disampaikan. Tentunya insightful sekali ya, jadi kita semua mengerti gitu mengenai indikator kosmetik yang kita gunakan sebagai konsumen maupun yang kita pasarkan sebagai pelaku industri itu aman atau tidak sih. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Para peserta boleh mengajukan pertanyaan lewat Q&A box yang ada di bagian bawah jendela Zoom meeting Anda. Dan saat ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk dan saya akan mulai membacakan pertanyaan yang terpilih. Jadi pertanyaan pertama itu untuk Bapak Arief ya, ya. Dari Ibu Farhana Farah. Pertanyaannya adalah kata aman sebaiknya diganti dengan apa gitu, karena proses untuk keluar notifikasi BPOM mulai dari ingredients, persentase bahan aktif itu lumayan panjang. Jadi kira-kira penggantinya kata aman itu apa sih Pak selama proses itu berlangsung? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Farah ya. Kata aman memang tadi yang saya sampaikan lebih baik kita hindari ya dalam apa penyusunan konten ataupun edge yang akan kita sampaikan pada target audiens seperti itu. Yang kami rekomendasikan tadi adalah ada beberapa misalnya terkait dengan bagaimana kita mengkampanyekan image dari brand ataupun produk yang kita miliki, message yang kita miliki, kemudian kita juga pastinya kan pada saat mau melaunching satu produk, kita sudah membuatkan satu konsep. Apakah dia dari formulation yang misalnya ataupun ingredient tertentu yang akan kita angkat, yang akan kita highlight seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita sudah melakukan clinical trial ataupun clinical research seperti itu juga kita bisa gunakan sebagai materi, sebagai alternatif kata aman ya, sehingga kita bisa terhindarlah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian terkait dengan proses registrasi ataupun notifikasi sendiri di Badan POM, sepengetahuan saya ya, kalau semisal badan usahanya ataupun legal entity-nya sudah mempunyai akun di dalam aplikasi yang ada di Badan POM, prosesnya adalah sekitar 14 hari kerja. Ya, dan ya kita harapkan selama proses itu kita masih bisa memaksimalkan untuk menyusun konten ataupun menyusun klaim yang lebih tepat berdasarkan kita nanti akan menyampaikan ataupun memberikan brief misalnya terhadap influencer ataupun KOL dan yang lainnya, sehingga pada saat nama registrasi keluar kita sudah bisa maksimal untuk melanjutkan ataupun memaksimalkan perform dari proyek yang kita miliki. Terima kasih. Oke, baik. Sudah jelas ya Ibu Farhana Farah. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Cesaria dari Bapak Yanuar Tri Aji Waskito. Pertanyaannya adalah perbedaan produk yang masa kadaluarsanya menggunakan kata-kata best before dan yang menggunakan kata-kata period after opening itu bagaimana ya gitu. Dan dasarnya apa? Apakah berlaku untuk semua jenis produk atau ada jenis kategori produk tertentu? Dan syarat ketentuannya seperti apa? Silakan. Kalau untuk perbedaan menggunakan best before atau period after opening itu tidak berdasarkan jenis produk, jadi hanya berdasarkan waktunya. Kalau misalnya di bawah 30 bulan itu menggunakan yang best before atau yang simbol jam pasir tadi. Sedangkan untuk yang di atas 30 bulan itu umumnya menggunakan period after opening tadi. Jadi hanya berdasarkan lama waktu kadaluarsanya. Oke. Jadi perbedaannya itu hanya pada lama waktu kadaluarsanya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Arief dari Ibu Amaranila Lalita. Dokter Amaranila. Oh, Dokter Amaranila Halita. Spesialis kulit dan kelamin. Spesialis kulit dan kelamin. Nah, pertanyaannya adalah Pak Arief, di luar negeri itu produk kosmetika bisa mencantumkan tulisan child friendly ataupun eco friendly gitu misalnya. Nah, di Indonesia sendiri regulasinya seperti apa? Apakah boleh? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Dokter Amaranila. Nanti kita coba pastikan ya, Dok, dengan regulatory yang ada di kita. Nanti kita akan coba lihat beberapa peraturan dari Badan POM terkait dengan claiming untuk eco-friendly ataupun child-friendly seperti itu ya, apakah memang
boleh disampaikan, kalau memang boleh, parameter yang harus dilakukan seperti apa dan bagaimana sehingga kita bisa melakukan atau menambahkan claiming di dalam produk yang kita miliki. Atau kalau dokter Cesaria ada tambahan, silakan. Nggak, udah cukup. Nggak ada. Lanjut, Bu Gandes. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Cesaria dari Ibu Ayu Sutrisna Dewi. Untuk pencantuman nomor izin edar itu wajib nggak dalam ketentuan labeling? Silakan, Bu. Kalau yang tadi di poin-poin yang saya cantumkan untuk labeling itu, kenapa tidak ada nomor izin edar? Karena itu hanya persyaratan untuk safety, jadi bukan untuk pemasaran. Nah, sedangkan kalau syarat untuk memasarkan produk di sini memang perlu wajib ada nomor izin edar. Jadi yang tadi saya sebutkan itu hanya untuk mengklaim untuk penilaian safety saja, makanya tidak ada nomor izin edar. Oke, baik. Lalu pertanyaan berikutnya dari Ibu Turi Handayani. Dari materi Pak Arief yang sampaikan tadi, apakah logo SLS free, paraben free itu boleh digunakan Pak di Indonesia? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pemakaian SLS ya ataupun paraben di dalam produk kosmetika yang ada di Indonesia saat sekarang. Kalau kita ketahui, SLS dan paraben merupakan satu jenis bahan yang sebenarnya tidak dilarang ya oleh regulatori. Artinya SLS masih menjadi satu cleansing agent yang baik dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Meskipun saat sekarang cukup banyak concern yang beberapa yang mengkampanyekan SLS free dan seterusnya seperti itu. Kemudian termasuk juga paraben, kita ketahui ada cukup banyak alternatif paraben ya sebagai replacement dari paraben itu sendiri. Tapi pada prinsipnya paraben memang tidak dilarang oleh regulatori kita. Mungkin nanti yang bisa kita sampaikan adalah karena bahan tersebut tidak dilarang oleh regulatori, maka yang kita sampaikan adalah no edit SLS misalnya ataupun no edit paraben seperti itu. Sama halnya dengan alkohol ataupun yang lain, pada saat kita mau melakukan claiming ataupun membuat campaign dari produk yang dimiliki oleh kita. Seperti itu ya. Oke, jadi balik lagi karena kata-kata free atau bebas itu memang dilarang, bisa menggunakan alternatif kata-kata lain seperti no edit paraben atau no edit SLS gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih untuk Dr. Cesaria dari Ibu Makati. Kalau di makanan nih dok, ada peringatan alergen kan dengan tulisan yang lebih tebal atau di bold gitu untuk komposisi dan ingredients-nya. Nah kalau dalam skincare juga ada ketentuan nggak mengenai hal tersebut? Atau memang dianggap customer tahu dan sadar dengan semua informasinya? Silakan dok. Kalau di skincare tidak ada peringatan dengan tulisan tebal atau bold, tapi mungkin ada poin sendiri tentang peringatan. Misalnya mengandung bahan baku tertentu atau peringatannya itu berupa jangan terkena sinar matahari karena ada bahan baku yang sensitif dengan matahari. Paling hanya seperti itu. Karena bedanya kalau di makanan, reaksi alerginya akan lebih cepat dan lebih bahkan bisa sampai kematian gitu. Sedangkan kalau dalam skincare karena hanya diaplikasikan di kulit, efeknya tidak sehebat makanan, makanya tidak ada dengan tulisan tebal atau bold seperti itu. Jadi hanya berupa poin tersendiri yaitu peringatan apa gitu mengenai bahan bakunya. Oke, baik. Jadi karena kosmetik sifatnya penggunaannya topikal ya dok ya, jadi tidak diperlukan tulisan bold pada alergen gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Khoirunisa.
Kepada Bapak Arief, saya mau tanya nih Pak, untuk kata whitening pada merek produk, setahu saya tidak diperbolehkan oleh BPOM, karena selalu disarankan untuk diganti menjadi brightening atau yang lainnya. Nah, apakah di publikasi itu tetap tidak boleh gitu? Kan masih banyak nih iklan yang klaimnya menghentikan atau whitening. Gitu. Terima kasih. Boleh Pak dijawab silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Harinisa. Terkait dengan claiming untuk whitening, seingat saya ya, itu masih bisa di ataupun menjadi bagian nama produk ya, tetap bisa di kita gunakan dengan catatan produk tersebut adalah produk yang memang live on, bukan produk yang rinse off ya, artinya sediaan yang mungkin sifatnya hanya sementara seperti sediaan wash, sediaan toner dan seterusnya. Kalau menggunakan kata whitening, seingat saya memang dia sudah tidak bisa. Yang bisa adalah menggunakan kata ataupun claiming brightening. Nah, secara lebih rinci nanti kita akan coba memastikan dengan regulator yang ada supaya kita juga tidak salah tafsir ya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan uji klinis yang dilakukan pun juga nanti kita akan memastikan dengan masing-masing lembaga ataupun organisasi yang dimaksud apakah memang betul masih bisa mencantumkan. Misalnya kalau misalnya kita mengklaim whitening, apa sih yang di parameter di sana misalnya indeks pengurangan melaninnya kah ataupun yang lainnya kah sehingga betul-betul produk yang memang kita klaim sebagai whitening itu betul sesuai dengan hasil uji yang telah kita lakukan seperti itu. Nah, balik lagi nanti terkait dengan pemakaian kata tersebut ke kesadaran dari masing-masing para pemilik brand seperti itu ya pada saat kita mengkampanyekan kepada khalayak umum, kepada target audiens seperti itu supaya tidak salah tafsir. Karena khawatirnya nanti kalau semacam menggunakan sabun bisa langsung putih seperti itu ya orang tidak menggunakan produk lain cukup menggunakan sabun seperti itu misalnya. Gambarnya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nurani Dharma Putri kepada Dr. Cesaria. Selamat siang Dr. Cesaria. Untuk pembuatan safety assessment suatu produk, apakah ada format yang simple bagi UMKM? Selain dari website costing, apakah ada website lain yang dapat digunakan untuk pembuatan safety assessment? Atau prosesnya itu seperti apa sih? Gitu. Terima kasih. Silakan dokter. Ya, kalau untuk format, sebenarnya untuk safety assessment itu format bakunya tidak wajib seperti itu, tapi poin-poin yang tadi seperti list bahan bakunya apakah masuk di list bahan baku yang dilarang, konsentrasinya, cara pakai, kemudian perhitungan MOS dan lain semuanya itu harus tercakup dalam penilaian itu, tapi untuk format wajibnya tidak ada. Jadi kalau misalnya ditanya format yang simple ya mungkin bisa dimodifikasi sendiri asalkan mencakup semua poin-poin yang tadi. Nah, untuk website closing biasanya sih kita mereview ke situ. Sebenarnya ada lagi, cuman yang umum dan yang mudah digunakan itu yang closing tadi itu. Oke. Jadi format di closing itu sebenarnya bisa digunakan tapi bisa dikondisikan juga tergantung kondisi UMKM masing-masing gitu ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Vivi Nova kepada Bapak Arief. Itu pemasar skincare, jika izin yang dimiliki adalah izin PBF atau pedagang besar farmasi, nah bisa nggak sih Pak langsung direct jual ke end user? Gitu. Silakan Pak Arief. Kalau untuk skincare, saya ingat saya, karena memang tidak termasuk produk yang bahkan sebenarnya bukan produk yang kategori OTC ya, seperti itu, selama memang dia mempunyai izin edar yang resmi, yang legal dari Badan POM, dia bisa langsung melakukan direct selling ya. Kalau misal perusahaannya ataupun legal entity-nya berada di bawah naungan dari sebuah PBF, bahkan itu menjadi satu legal entity yang lebih kuat lagi ya. Artinya memang bukan hanya produk skincare yang ada di sana, tapi juga produk obat ya. Tapi produk obat pun juga mempunyai satu syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu. Jadi pada prinsipnya tidak ada masalah kalau misalnya kita memang langsung memberikan ke end user.
Tapi kembali lagi terhadap bagaimana kebijakan dari masing-masing perusahaan atau organisasi. Kalau misalnya ke investor seperti ini, kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan metode jaringan ataupun metode dengan distributor ataupun yang lain, dikembalikan lagi terhadap kebijakan yang ada di perusahaan masing-masing. Seperti itu. Yang jelas, produk tersebut yang dimaksud harus mempunyai nomor izin edar yang resmi dari regulatory. Jadi, kita pun tenang dalam melakukan pemasaran. Terima kasih. Oke, baik. Sudah jelas ya, Ibu Vivinova. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Nolis Marliati kepada Dokter Cesaria. Assalamualaikum, saya Nolis dari Yogyakarta. Mau tanya, pernah saya lihat di medsos, ada teknik mixing foundation, kemudian dibakar atau dipanaskan. Nah, apakah kosmetik foundation itu tetap aman digunakan? Mengingat kosmetik ada yang rusak jika terkena panas. Silakan, Dokter. Jadi teknik dipanaskan dalam pembuatan kosmetik itu sebenarnya memang sudah umum. Jadi misalnya dalam pencampuran krim atau foundation atau pembuatan lipstick semuanya, tidak semuanya, tapi memang banyak juga yang menggunakan teknik pemanasan. Jadi dipanaskan supaya bisa tercampur. Jadi saya nggak tahu dibakar nih maksudnya apa, tapi kalau dipanaskan memang iya, itu dipanaskan di kompor atau dengan oven ya. Yang terakhir justru baking powder yang kita punya itu juga di oven, dibakar di oven, dipanggang malah. Jadi sebenarnya hasil dari produk-produk kosmetik itu tetap akan melalui uji, salah satunya uji stabilitas. Jadi kalau misalnya ada bahan yang rusak terkena panas, tentunya produknya juga akan rusak dan hasil tes jadi dan tes stabilitas juga tidak akan lolos. Jadi makanya tidak akan dipasarkan. Jadi kalau itu produknya sudah dipasarkan dan sudah melalui uji stabilitas, ya berarti bisa digunakan walaupun dengan teknik pemanasan tadi. Jadi nggak masalah itu dipanaskan atau tidak selama hasil akhir dari si produk kosmetiknya itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya tidak apa-apa gitu ya kalau kosmetik itu dibuat dengan metode dipanaskan. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida Komala Dewi untuk Bapak Arif. Nah, dokumen-dokumen untuk klaim seperti vegan, work free, ataupun MSDS gitu Pak, masih bisa digunakan nggak sih selama belum ada sertifikat halal? Silakan Pak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dokumen-dokumen yang dimaksud tadi, selama memang kita mempunyai satu data yang akurat, yang kuat, dan memang kita lakukan uji klinisnya, saya rasa tidak ada masalah kita menggunakan data tersebut untuk melengkapi claiming dan juga konten untuk iklan ataupun aktivitas promosi yang lainnya seperti itu ya. Mungkin sedikit berbeda dengan yang dimaksud untuk halal ya. Halal sendiri memang merupakan satu sistem sertifikasi yang dilakukan oleh BPOM MUI, seperti itu di mana akan dilakukan kajian secara lebih terinci ya. Mungkin nanti terkait dengan halal ada tim tertentu karena masing-masing perusahaan pasti mempunyai KAHI ataupun tim halal khusus yang mungkin lebih kompeten dalam melakukan ataupun memberikan informasi ya. Saya takut salah nanti karena memang bukan kompetensi saya seperti itu. Yang jelas, sampai dengan saat sekarang sertifikasi halal untuk produk kosmetik ataupun skincare masih belum jadi satu keharusan ya. Meskipun satu company ataupun satu manufacturer yang bersangkutan sudah bersertifikasi halal, tapi kalau misal kita belum submit dokumen spesifik dari merek yang dimaksud, maka merek yang dimaksud pun juga belum mempunyai satu sertifikat halal seperti itu, meskipun balik lagi pabriknya sudah halal seperti itu. Dan ini memang memerlukan satu proses lebih lanjut ya, dari komunikasi antara brand owner selaku customer dan juga manufacturer ya, untuk segera melakukan proses audit dari halal yang dimaksud. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Arif. Sudah jelas ya Farida atas pertanyaannya.
Lalu lanjut ke dokter Cesaria. Pertanyaan dari Ibu Dewi Riana dari Bandung. Izin bertanya dokter, dalam uji klinis salah satunya ada indikator TEWL. Itu maksudnya apa ya dokter? Silakan dokter menjelaskan. TEWL itu transepidermal water loss. Jadi penguapan air melalui lapisan kulit. Nah, itu uji TEWL itu biasanya untuk produk-produk yang berhubungan dengan kelembapan, misalnya moisturizer atau anti-aging yang untuk melembabkan. Jadi kalau TEWL-nya itu rendah, berarti kan kulitnya semakin lembab karena yang air yang mengandungan air di kulit yang menguap kecil. Gitu. Jadi TEWL itu maksudnya bahasa ininya penguapan. Penguapan air, yaitu salah satu uji untuk efikasi produk moisturizer. Oke, jadi TEWL itu uji efikasi produk moisturizer gitu ya dok ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Dewi Karina untuk Bapak Arief. Apakah di label produk itu nama pabrik harus dicantumkan? Atau bolehkah hanya ditulis nama pemilik produk atau brand atau misalnya perusahaannya dan distribusikan oleh perusahaan lain? Gitu. Silakan Pak Arief. Iya, terima kasih. Merujuk ke ketentuan dari regulatori, bahwasanya memang ada syarat-syarat penandaan ya, apa saja yang memang bisa di yang harus dicantumkan, syarat minimalnya seperti itu. Nama manufacturer memang harus dicantumkan ya, selain nama pemberi maklon ataupun distributor seperti itu, sesuai dengan dokumen yang disubmit pada saat kita melakukan notifikasi ke Badan POM. Jadi memang nama manufacturer harus muncul di dalam etiket label. Ya, itu memang sudah menjadi ketentuan mutlak dari Badan POM yang harus kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adi Wahyudi untuk Dokter Cesaria mengenai jenis paraben, gitu dok. Jenis paraben tadi kan memang diperbolehkan ya, dan ada jenis-jenis paraben tertentu yang memang tidak boleh dan ada yang boleh gitu. Nah, yang boleh digunakan di Indonesia itu apa saja sih dok, dan yang tidak boleh itu paraben yang jenis apa? Jadi paraben itu ada banyak banget. Saya nggak hafal, jujur saya nggak hafal. Kalau yang saya ingat yang tadi yang muncul di slide saya, yang boleh itu metil paraben, etil paraben, propil paraben, butil paraben. Nah, yang terakhir saya dapat info itu yang dilarang, kalau saya nggak salah itu isopropil sama isobutil itu nggak boleh. Ya, tapi itu per tahun lalu kalau saya nggak salah ya. Nah, mungkin kalau untuk update-nya bisa cek tadi yang di closing site tadi. Coba cek di annex 2 atau annex 3. Cuman jangan cari nama paraben di situ, karena nama paraben di situ menggunakan inci name. Jadi 4-4 metil, saya lupa belakangnya karena panjang banget. Jadi mesti googling dulu nama inci name dari paraben apa, kemudian cari di closing site yang tadi. Oke, jadi sebenarnya lebih baik fokus ke apa yang paraben yang boleh digunakan gitu ya, karena yang tidak boleh juga ternyata banyak dan harus dicek dulu gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Arief dari Ibu Siti Marwah Lestari. Terkait kapasitas pembuatan kosmetik di Juara Kreatif Indonesia nih, minimal sekali produksi berapa Pak? Apakah bisa dalam jumlah kecil? Silakan Pak dijawab. Iya, terima kasih Bu. Terkait dengan kapasitas produksinya, kalau saat sekarang memang di Juara Kreatif Indonesia masih belum mempunyai satu fasilitas produksi sendiri ya, tapi kami mempunyai beberapa rekanan ya yang bisa menjadi partner untuk memproduksi brand ataupun produk yang dimaksud oleh Ibu seperti itu. Nah, secara lebih rinci nanti kami boleh minta kontak personnya Ibu supaya nanti tim kami juga akan coba menghubungi ke Ibu untuk lebih detail menanyakan berbagai macam informasi dan juga concern lainnya, Bu, seperti itu. Pada prinsipnya kami fleksibel lah ya dari sisi
quantity, kemudian kami juga bisa mengkreatkan satu konsep tertentu yang mungkin akan menjadi satu USP uniqueness juga yang bisa menjadikan produk different dibandingkan dengan produk lain yang ada di market seperti itu. Oke, baik. Sudah jelas ya Ibu Siti Marwah, jawaban dari Pak Arief tadi. Mungkin lanjut sedikit pertanyaan dari Ibu Santini Dewi untuk Dokter Cesaria. Sebaiknya yang harus saya ikuti untuk pedoman expired produk itu yang tercantum dalam kemasan atau kita lihat nih setelah produk dibuka dia seperti apa? Apakah misalnya ada nantinya 3 bulan ada perubahan, apakah memang tidak boleh dipakai atau bagaimana? Seperti itu dok. Silakan dokter. Kalau untuk beli produk baru itu kita bisa merefer ke angka tanggal bulan yang ada di kemasan. Tapi kalau misalnya sudah dibuka, tetap memperhatikan bentuk produknya. Kalau misalnya berubah warna atau misalnya jadi berubah tekstur atau misalnya jadi timbul kayak bercak-bercak, itu bisa aja karena ada jamur, mungkin tangan kita waktu nyolek kotor gitu. Nah, tetap yang harus diperhatikan adalah kondisi si produk kosmetiknya. Jadi untuk tanggal kadaluarsa itu biasanya kita lihat kalau kita mau beli. Tapi kalau sudah dibuka ya lebih utamakan lihat produknya itu sendiri. Apakah ada perubahan bau, perubahan tekstur, perubahan warna. Nah itu kalau misalnya sudah ada perubahan ya lebih baik sih jangan dipakai lagi. Walaupun tanggal kadaluarsanya masih lama gitu. Oke, jadi selain kita lihat dari expired date yang tertulis di produk, kita juga harus ngecek juga nih ya sesekali produknya itu ada apakah ada perubahan, apalagi perubahan yang berarti misal perubahan warna atau misalnya ada cemaran gitu ya dok ya. Jadi tidak sebaiknya tidak perlu dipakai lagi gitu ya. Oke, baik. Dua pertanyaan terakhir. untuk Bapak Arief dari ya Bapak Farzian Kusuma Wardana. Nah, bagi iklan-iklan kosmetik nih Pak yang menyewa influencer di sosmed khususnya. Misalkan kita punya produk krim yang bisa menyamarkan bekas jerawat. Dan di dalam produk kita juga tidak mencantumkan klaim mengobati jerawat gitu Pak. Tapi apakah si influencer ini diperbolehkan gitu, mengiklankan produk kita dan menyebutkan produk ini bisa menghilangkan atau mengobati jerawat aku gitu. Silakan Pak, boleh dijawab. Iya. Mungkin tadi juga udah disampaikan ya bahwasanya pada saat kita ya metode sekarang yang mungkin cukup impactful adalah dengan menggunakan influencer ataupun KOL sebagai orang yang menggantikan ataupun ya berperan sebagai iklan lah ya dari produk yang kita miliki. Sekali lagi terkait dengan kontennya pun juga kita sebagai brand owner harus menyikapi secara dewasa ya, meskipun kita tidak mencantumkan di dalam produk, tapi kita juga tetap harus memberikan brief kepada influencer yang bersangkutan, sehingga pada saat menyampaikan, memberikan statement seperti itu juga idealnya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi tadi misalnya kan yang mengurangi ya, atau membantu mengurangi. Sebenarnya jadi jangan menghilangkan ya, karena nanti akan menjadi misleading ya, jadi berbeda maknanya. Karena sekali lagi produk kosmetik adalah bukan obat dan kita tidak ada kaidah-kaidah terkait dengan peraturan yang memang harus kita patuhi ya. Karena nanti kalau misal kita kurang sesuai pasti akan ada konsekuensi dari regulatory seperti itu. Oke, jadi tetap harus controlling ya Pak, ya, influencer betul. Yang kita tetap pakai kita harus memberikan untuk brief seperti itu. Jadi seperti apa yang message yang mereka sampaikan. Ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Dokter Cesaria dari Ibu Dian Permatasari. Kalau kita memilih kosmetik nih dok, cuma kita tidak tahu ada BPOM-nya atau tidak, karena misalnya belinya online gitu. Cara ngeceknya tuh gimana sih dok? Cara ngeceknya ada di website ya Pak Arief ya? Iya, Pak Arief. Sebenarnya kan persyaratan wajib dari kosmetik itu sendiri saat sekarang adalah mencantumkan QR code yang ada, yang memang muncul ataupun keluar pada saat nomor izin edar ataupun nomor registrasi keluar ya.
itu harus dicantumkan oleh semua manufacturer di dalam etiket labelnya. Kemudian kita juga bisa download via Play Store seperti itu mobile apps dari Badan POM ya, untuk kita bisa men-scan kalau misalnya itu muncul kebaca, nanti akan muncul informasinya, nama produknya apa, mereknya apa, nama produknya apa, kemudian manufacturernya siapa juga, seperti itu nanti akan jelas, dan master plan-nya juga sampai dengan kapan akan lengkap di sana. Itu yang cara yang paling simple kita untuk mengetahui apakah produk yang dimaksud mempunyai izin edar atau tidak. Seperti itu. Selain ya otomatis kita hunting ataupun kita googling seperti itu ya ke website Badan POM untuk mencari informasi kalau memang kita udah kepo banget ya, pengen tahu begitu apakah betul ini terregister atau enggak, bisa dilakukan juga dengan cara itu. Ya. Oke, jadi bisa dicek di webnya checkbpom.com.go.id ya Pak ya, yeah, untuk lihat produk-produk yang sudah terdaftar resmi oleh BPOM. Oke, baik, jadi seluruh pertanyaan terpilih sudah dijawab oleh para pembicara. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu kita terbatas, nanti pertanyaan akan kita jawab masing-masing lewat email ke email yang terdaftar saat mendaftar webinar ya. Nah, terima kasih kepada para pembicara, Bapak Arief dan Dr. Cesaria atas waktu dan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum mengakhiri acara, saya mau mengingatkan lagi bahwa seluruh peserta berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp75.000 untuk produk dengan 3 brand sekaligus. Caranya mudah, hanya dengan follow akun Instagram @amarantinofficial, @amarantinindonesia, @terranatura.official dan @triadikosmetik. Lalu screenshot untuk bukti bahwa sudah memfollow akun tersebut dan DM ke masing-masing akun untuk mendapatkan vouchernya. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar Cosmo Beauty bersama PT Juara Kreatif Indonesia dan Immortal Group. Jangan lupa untuk selalu cek Instagram @cosmobeautyindonesia dan @immortal.id.official untuk informasi mengenai webinar yang gak kalah seru nantinya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di webinar berikutnya. Acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Ibu Gandesmita. Sebelum kami mengakhiri webinar hari ini, kami mohon kesediaan seluruh peserta untuk dapat mengisi polling yang akan kami tampilkan pada layar Anda. Polling pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1. Menurut Anda, apakah webinar ini memberikan informasi dan manfaat untuk Anda? 2. Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan oleh pembicara sudah sesuai dengan tema webinar? Dan yang ketiga, jika kami menyelenggarakan webinar berikutnya, apakah Anda akan berpartisipasi kembali? Terima kasih kepada peserta yang telah mengisi polling. Kami informasikan kepada seluruh peserta, jangan lupa follow sosial media kami untuk mengetahui update terbaru dari industri kecantikan di Cosmo Beauty Indonesia Instagram @cosmobeautyindonesia, Cosmo Beauty Indonesia Facebook di cosmobeauty.indonesia, dan juga website di www.cosmobeautyasia.com/Indonesia/ serta follow juga PT Immortal Cosmetica Indonesia Instagram @immortal.cosmetical dan juga website di www.immortal.co.id. Demikian webinar hari ini telah usai. Terima kasih kepada moderator dan pembicara yang telah memberikan informasi pada webinar hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa lagi di webinar mendatang. Stay safe and healthy.